di wilayah Kutoya Selatan melaksanakan patrolisan rutin setelah selesai melaksanakan apel siklon di Demak 3 untuk sementara melaksanakan patroli di wilayah Banjarung. Antisipasi anak-anak yang berkumpul di pinggir jalan dan juga antisipasi curat-curat dan curang. Patroli Polsek Banjarung memasuki wilayah Durikoba melintas jalan panjang untuk antisipasi curhat, curanmor, dan juga membubarkan anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan. Untuk sementara masih berjalan aman dan kondusif. Dilanjutkan mengarah jalan panjang menuju ke Sukabumi Selatan. Demikian yang dapat dilaporkan pada pagi hari ini.